dari surga terbuka, dan tabur perjanjian kelihatan di dalamnya. Lalu tampaklah suatu tanda besar dari langit. Seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian nampaklah suatu tanda lain di langit. Seorang naga merah yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 dengan 7 mahkota di atas kepalanya. Ekor naga tersebut menyambung sepertiga dari bintang-bintang di langit, lalu mencapakannya ke atas bumi. Ada wanita tadi sedang melahirkan seorang anak. Lalu naga itu berdiri di hadapannya, hendak menelan putranya segera sesudah ia dilahirkan. Wanita itu melahirkan seorang putra yang akan memimpin segala bangsa dengan tongkat besi. Begitu lahir, anak itu dihadapkan kepada Allah di atas singgasananya. Lalu wanita itu lari kepada gunung. Di sana ia menemukan suatu tempat yang telah disiapkan Allah baginya. Kemudian aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita. Telah tiba kekuasaan raja yang diurapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, seperti Kristus buah suruh. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi. Pandemi virus COVID-19 masih saja berkembang. Jumlah orang yang sakit, baik dalam negeri maupun luar negeri karena tertular dengan virus COVID-19 ini, jumlahnya ini makin melonjak, makin banyak, termasuk juga di kota Ambon ini, termasuk juga di Provinsi Maluku. Juga pandemi ini menyebabkan kemerosotan ekonomi. Banyak negara sekarang mengalami resesi ekonomi karena adanya pandemi. Akibatnya kini semakin banyak orang diliputi dengan kegelisahan, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kebingungan. Mereka merasa sekarang ini tidak bahagia lagi. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, pertanyaan yang lebih mendasar, apa sebenarnya yang merupakan sumber kebahagiaan? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan sekarang? Kesehatan kah? Kekayaan kah? Harta kah? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi di dalam bacaan Injil, Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjunjung aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Terungkap di dalam kata-kata Elisabet ini, siapakah sebenarnya Bunda Maria ini? Bunda Maria adalah orang yang terberkati. Tetapi lebih lagi, Bunda Maria adalah orang yang berbahagia. Bunda Maria adalah orang yang berbahagia bukan hanya ketika ia berada di dunia, tetapi berbahagia di surga. Maria diangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup?
Apakah yang menjadi syarat supaya seseorang itu berbahagia di dunia, tapi kemudian akhirnya nanti di surga sesudah kematian? Syaratnya atau sumber kebahagiaan ialah iman, iman, iman. Berbahagialah dia yang telah percaya. Kepercayaan kepada Allah itulah sumber kebahagiaan sejati. Banyak bentuk-bentuk kebahagiaan, tapi tidak sejati. Yang sejati ialah kebahagiaan yang bersumber, berakar pada iman kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita juga seperti Bunda Maria akan mengalami kebahagiaan meskipun di tengah-tengah pandemi ini, meskipun di tengah-tengah penderitaan, meskipun berhadapan dengan banyak masalah dalam hidup, tetapi kita tetap akan mengalami kebahagiaan sejati. Bukan hanya sekarang ini, tapi seperti Bunda Maria nanti suci. Tapi syaratnya ialah seperti terjadi dengan Bunda Maria, kita beriman, kita percaya kepada Allah. Dan dalam pujian Bunda Maria yang terkenal dengan nama Magnificat, tadi kita dengar dalam bacaan Injil, terungkap apa artinya beriman kepada Allah. Apa artinya beriman kepada Allah? Dikatakan di sana bahwa Bunda Maria senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi berbahagia itu bukan karena kita memiliki banyak duit, bukan karena kita memiliki banyak harta, bukan karena kita mempunyai kekayaan berlimpah. Memang semuanya itu perlu. Bukan juga karena kita memiliki jabatan kekuasaan yang terhormat dengan kakak dalam keluarga. Bukan karena kita mengalami kebahagiaan karena kita menikmati kesenangan-kesenangan dunia, makan, minum, seks, dan sebagainya. Sumber kebahagiaan ialah iman. Dan tanda-tanda dari beriman pertama adalah seperti dibuat oleh Bunda Maria, ialah memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita, bukan memuliakan kekayaan kita, bukan memuliakan tubuh kita. Seperti sekali terjadi dalam zaman ini, Allah di nomor dua, yang nomor satu ialah materi, kekayaan, harta, kesenangan dunia, itu yang dimuliakan. Pandemi ini telah mengingatkan seluruh dunia apa arti kekayaan, apa arti harta, apa arti tubuh, apa arti COVID-19 bisa menyerang semua. Orang kaya, orang miskin, orang terhormat, tidak terhormat. Pandemi ini mengingatkan kepada kita manusia yang kita muliakan seperti dibuat oleh Bunda Maria ialah Tuhan, memuliakan Tuhan. Selanjutnya juga tanda kalau kita beriman
bahwa kita bergembira seperti Bunda Maria. Buruh memberontak, mempersalahkan, kritik di mana-mana. Tetapi kita bergembira. Tetapi bergembira karena Allah Juru Selamat kita. Allah Juru Selamat kita. Bukan yang menjadi Juru Selamat hal-hal di luar Allah. Allah menjadi Juru Selamat kita. Kita bergembira seperti Bunda Maria karena Allah memperhatikan, mencintai. Memang banyak orang sekarang tidak mengalami kegembiraan. Bukan karena dia merasa bahwa Allah tidak memperhatikan, tetapi dia tidak mengalami kegembiraan karena sesama tidak memperhatikan lagi. Kita lihat bagaimana anak-anak mengalami krisis dalam rumah tangga. Mereka mengalami kekecewaan, mengalami stres, karena mereka tidak merasa lagi diperhatikan oleh orang tua. Orang tua sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak anak mengalami kegoncangan psikis karena hal ini. Atau tidak jarang dalam keluarga terjadi juga perceraian karena suami istri tidak saling lagi memperhatikan. Tiada kegembiraan. Walaupun mereka dalam keluarga itu banyak duit, harta berlimpah, tetapi murah, murung, dan sebagainya. Karena apa? Tidak mengalami bahwa Allah sebagai Juru Selamat. Allah memperhatikan, sesama memperhatikan. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, tetapi Allah memperhatikan kita. Allah menjadi Juru Selamat kita. Kalau kita seperti Bunda Maria, rendah hati, rendah hati. Kita lihat dalam kehidupan masyarakat, orang yang sombong itu tidak diperhatikan. Orang yang sombong ditinggalkan. Orang yang sombong dilupakan. Sehingga banyak orang sombong mengalami kesepian-kesepian di dalam hidup. Karena dia sendiri tidak memperhatikan, hanya pusing dengan diri sendiri. Memperhatikan orang yang rendah hati. Dan kita terkesan dengan orang yang rendah hati. Tapi kita kecewa kalau melihat orang-orang sombong, sombong, sombong. Kita beriman, tandanya ialah kita bergembira. Tapi bergembira karena Allah Juru Selamat. Allah memperhatikan kita. Tetapi juga Allah memperhatikan kita kalau kita senantiasa rendah hati. Juga seperti Bunda Maria. Iman berarti kita takut akan Allah. Takut akan Allah. Tidak jarang di zaman modern ini banyak orang mulai tidak takut akan Allah. Karena itu bikin dosa, dosa, dosa. Karena sudah tidak takut akan Allah. Orang zaman ini bukan mulai merasa tiada Allah. Mana itu Allah? Mana itu Allah? Dan yang lebih dia pentingkan adalah kesenangan dunia. Tidak takut akan Allah. Beriman berarti seperti Bunda Maria, senantiasa takut akan Allah. Dan karena takut akan Allah, maka hidup senantiasa diwarnai dengan doa. Doa bersyukur kepada Allah. Memuji dan memuliakan Allah. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita beriman seperti Bunda Maria, ialah kita tidak congkak, kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati.
bahayanya ialah kita dalam hidup saya menghidupkan orang diri sebagai orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang merasa lebih hebat dari semua orang lain. Yang lain itu tiada arti, akan menjadi congkak, congkak. Tetapi saudara saudara sekalian, kita dengarkan, orang yang congkak akan dicerai mereka. Orang yang congkak akan diturunkan dari tahta kecongkakannya. Bunda Maria memberi teladan kepada kita. Bagaimana kita beriman, kita tidak congkak. Tapi juga saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang beriman seperti Bunda Maria, mata akan Allah. Artinya kita senantiasa merindukan Allah. Kita senantiasa miskin di hadapan Allah. Kita senantiasa merasa tergantung kepada Allah. Kita tidak menjadi seperti sifat orang kaya, merasa diri tidak perlu orang lain, tidak perlu Allah. Tetapi kita lapar, lapar akan Allah, lapar akan kasih Allah, lapar akan keadilan dan kebenaran, lapar akan kejujuran, lapar akan kebaikan kebaikan. Inilah saudara-saudari tanda bahwa kita orang beriman seperti Bunda Maria. Dan iman itulah yang menjadi sumber-sumber kebahagiaan. Iman itulah yang menjadi syarat seperti Bunda Maria kita mengalami surga di dalam dunia. Tetapi kemudian kelak sesudah kematian kita diangkat ke surga. Surga keabadian. Inilah pengharapan kita saudara-saudara sekalian. Meskipun seperti dialami oleh Bunda Maria banyak naga-naga. Kita dengarkan dalam bacaan kita. Ada banyak naga-naga dalam hidup kita yang mau menyerang kita. Termasuk juga pandemi virus COVID-19 atau naga lain. Seringkali kita mengalami banyak serangan-serangan yang menghancurkan diri kita. Benda serangan dari dalam diri kita, nafsu-nafsu kita menjadi naga-naga yang menyerang kita. Atau kita diserang oleh orang-orang yang musuh kita, yang tidak mencintai kita. Tapi saudara-saudara sekalian, seperti Bunda Maria, kita senantiasa punya pengharapan. Pengharapan. Dan pengharapan kita ialah surga dunia, tapi juga nanti surga abadi di surga. Kita semua diangkat ke surga. Tapi syaratnya sekali lagi, berbahagialah orang yang percaya. Marilah kita berdoa dalam kata-kata ini, supaya kepercayaan kita makin teguh, makin mendalam, makin kuat, dan makin kokoh. Semoga demikian. Amin.